adik ini ceritanya dia nanti sakit, terus katanya jadi bu dokter tuh. Dia bisa nangis, teman-teman. Nah, ini adiknya lagi bobo dulu. Dia mau minta tolong Kak, bu dokter. Adik sakit. Makan. Mau makan. Udah, adik mau makan lemonnya. Mau bagi dong, Kak. Wow, rasa apa itu? Adik mau makan. Enggak boleh banyak-banyak ya. Katanya sakit, adik mau ke dokter bu. Bu dokter bantuin dong. Bu dokter bisa nggak? Adik lagi sakit nih perutnya. Bu dokter tolong periksa adik ya. Disuntik nggak bu dokter adiknya? Enggak. Masih kecil. Coba periksa ya. Ade bu, kok jadi mama yang disuntik? Coba ade, coba suntik ade bu. Ade tadi makan mie pakai saus, jadinya dia perutnya sakit bu, karena sausnya. Coba ibu suntik, kasihan tuh dia nangis. Nih adenya nangis nih bu. Tuh. Lah kok kakinya bu yang disuntik? Pantatnya dong yang di pipinya. Iya. Deketan ade bu, bu dokter gimana sih? Gimana itu bu dokter? Pantatnya aduh sakit banget bu dokter. Bu dokter sadis nih. Belum diperiksa udah langsung disuntik aja. Kasih empeng dulu biar dia nggak berisik. Abis diituin diapain bu? Abis disuntik udah sembuh apa belum? Terus diapain lagi bu? Terus diperiksa. Ada juga bu diperiksa dulu bu, baru disuntik. Masa ini disuntik dulu baru diperiksa? Ngapain ibu senyum-senyum? Udah periksa dulu adiknya, kasihan tuh dia habis makan saus. Gimana bu, normal nggak detak jantungnya? Normal. Terus perutnya kembung nggak? Waduh, kasih dia obat bu dokter. Itu dulu, oke. Iya, ambil obat dulu bu dokter. Aku tungguin ya. Aduh, adek kasihan banget itu. Dia kesakitan teman-teman karena tadi makan mie pakai saus. Masa dikasihnya ke saya, emang saya yang sakit bu. Tuh deh, dikasih obat tuh sama bu dokter. Berapa kali bu minumnya dalam sehari? Dua hari minumnya dua kali. Kali maksudnya? Bilang apa bu dokter ke adeknya kalau habis periksa? Iya, katanya nggak mau bilang, bu dokter bilangin. Bu dokter bilangin, bilang cepet sembuh dong ke adek. Apa bu dokter bilang apa? Sembuh ya dedek. Ya, terima kasih ya bu dokter sudah periksa aku. Sekarang ibu dokter mau pulang dulu ya. Oke bu dokter. Apa bu dokter nanti sakit lagi ya? Oke. Sekarang mau pulang ya. Kasih bu dokter.